guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Okay, di video kali ini aku mau bikin cemilan manis. Seperti biasa, aku mau bikin kue talam, tapi aku pakai labu kuning. Dan ini enak banget, manis, legit banget. Gimana caranya? Gampang banget. Okay, caranya gampang banget. Tonton terus ya sampai habis. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dulu ya. Okay, langsung aja. Cus. Oke, untuk bahan pertama di sini ada 250 ml santan. Aku pakai santan kara. Kemudian ada 300 gram labu kuning, potong kecil-kecil seperti ini biar cepat empuk ya pas dikukusnya. Kemudian ini ada 50 gram tepung sagu. 50 gram tepung beras rose bran. Kemudian aku pakai perisa vanila setengah sendok teh aja. 1 buah telur ayam. 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan minyak goreng secukupnya untuk mengolesi cetakan agar tidak lengket. Di sini aku udah panasin kukusannya, kita kukus labunya dulu. Kurang lebih sekitar 8 sampai 12 menit ya, sampai dia empuk. Sambil menunggu labunya dikukus, kita olesin dulu cetakan kue talamnya dengan minyak agar tidak lengket pas dibukanya nanti ya.